ketika turnamen bola voli Karya Bakti tahun 2023 berdiri di sebelah kanan wasit. Kemarin jersey kebanggaan berwarna biru kombinasi putih dengan nomor punggung warna putih. Inilah dia tim bola voli dari Abu Resmi. Dari Desa Purasuka, inilah dia Antasena. Untuk menyatakan fair play, junjung tinggi sportivitas Anda. Karena dalam pertandingan menang kalah itu adalah hal yang biasa. Sing penting surat lama karet foto-foto update status. Ketika turnamen bola voli Karya Bakti tahun 2023 menempati di posisi di sebelah utara tim bola voli Putra Ambal Ambal Resmi dan di sebelah selatan tim bola voli Antasena Purwasuta. Dan tentunya masih bersama dengan saya komentator yang akan selalu setia memandu jalannya berurutan di konsentrasi dari posisi satu di sana Putra Ambal nomor 3 ada Iksan dan satu ulatnya Iksan resimnya libero akurat catur membagi erat dinas tepuk konsentrasi tingkat tinggi dengan satu ulatnya Lana resim kurang akurat Dimas membantu di sana free ball oleh kotak Surosati Iksan Lana umpan Surosati 11-8 tindak poin kembali untuk Antasena Purwasuta dengan skor sementara 11-8 satu terputus dua pelanggar kembali dan Dimas netting nampaknya dilakukan oleh Bangku. 3.21 melawan 19 persiapan akan satu seru Wisla Tisro Kiko ambil posisi 5 Kiko konsentrasi 3 hingga 1 pelatih Kiko dari sudah akurat babak dilakukan kepada Iksan mampu dipetakan hasilnya luar biasa angkat lana kepada Iksan defensator akurat kembali satu pertahanan luar biasa Kiko dari Hasim Dwi serangan berjaya. Apa daya King Erwisa Viko kebelakang resimnya akurat sikit berbagi kepada Seko apa yang ini juga rum kocok risiknya akurat dudul lagi biru Eksa 1-9 yang mengalami set yang kedua dengan skor sementara 1-0 untuk Putra Ambal. Sang pengatur Ilama Serangan Desa nomor 2 dari Putra Ambal ada Lana ambil posisi 1 dengan 1 lotingnya Lana risiknya libero akurat catur membagi Bima Putra Ambal masing-masing kuasai desa Lata dengan satu pelatihan Lata resimnya Habib Akura satu football pulang Siku mampu dipertengahkan kembali ada Iksan defend luar biasa kota Surosati terlalu besar Lata satu namun berhasil Siku 3-3
Laki-laki pertahanan yang kurang sempurna dilakukan oleh Antasena. Bola dibiarkan saja dan dinyatakan masuk. 13 melawan 9. Surajati. Luar biasa kedok Surajati dengan satu open spek keras. Menyerangnya gagal dipertahankan oleh Putra Ambal. Pindah poin 10-13. Ambil posisi di sana Afif. Konsentrasi tiga dikirimkan satu floatingnya Afif. Resim kurang akurat Rehan. Ali Biro ambil alih serangan Rehan. Tipuannya telah ditunggu oleh Asim ke belakang Feketek Dimas. Defend yang gagal oleh sang libero Andika. Menambah angka kembali untuk tim bola oleh Antasena Prasutan. Selekur Mas Jarot. Persiap di sana Hasim. Apa daya tambah kepada Bos Nete. Pindah poin Rorekur Bodo. Potoh mulai ketar ketir lungguran senak kutut raina kopi rasane sepa. Sikir ledek ngaduk raiso jejak jantung deg-degan.